Baik, sudah lengkap ya. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi di kelas matematika ekstrakurikuler MIPA sebenarnya, tapi pokok bahasan kita adalah pelajaran matematika. Kita berjumpa lagi untuk membahas soal-soal matematika, berbagai macam jenis soal matematika yang mungkin bagi sebagian orang itu membosankan atau bikin pusing, tetapi bagi orang sebagian orang yang lain, matematika itu termasuk pelajaran yang menyenangkan ya, karena menantang. Oke, sebentar. Di sini tadi Bapak sempat membuka ada website namanya tryout.id. Ini kalau kita masuk ke sini dan tidak daftar, tidak berbayar, ini kayaknya berbayar deh. Kita bisa mengerjakan latihan tryout atau mode mulai tryout atau mode belajar. Tapi dari 100 soal itu kita hanya bisa mengerjakan 5 soal saja. Jadi kita hanya bisa mengerjakan 5 soal. Nah, kita akan lihat dulu 5 soal itu seperti apa sih kalau misalnya untuk di sini Bapak membukanya itu Olimpiade Matematika. Ini adalah jenis-jenis soal yang biasa keluar pada saat Olimpiade. Jadi mungkin ini bisa membantu kalian kalau memang nanti kalian akan mengikuti lomba. Ini kita akan lakukan secara bertahap. Jadi untuk hari ini kita membahas dulu yang mungkin bagian 1. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Ya, kita akan coba dulu. Lihat pakai mode belajar saja ya. Supaya nanti ada pembahasannya juga. Baik. Di sini bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kalian diminta memilih antara A, B, C, dan D. Oke. Nah, untuk soal pertama, kalian tuliskan saja di buku latihan kalian atau di kertas yang ada di hadapan kalian. Kalian coba tuliskan jawaban kalian. Nanti kita lihat berapa jumlah soal yang betul, berapa jumlah soal yang salah. Dari 5 soal ini, kita akan membahas 5 soal dulu. Oke. Yang pertama, mana jam yang menunjukkan pukul 2 lebih 45? Which clock show the time to 45? Oke, ini pilihannya ya. Ini gambar A, B, C, D. Silakan kalian pilih. Mana yang menurut kalian gambar jam yang menunjukkan pukul 2.45? Tidak perlu disebutkan, kalian tulis saja jawabannya. Nanti akan kita lihat di ya, sudah nemu. Pembahasannya ya. Oke, ditulis dulu jawabannya A, B, C, atau D. Nomor 1. Oke, sudah. Bentar. Jawabannya adalah C. Jawabannya betulnya adalah C. 2.45. Berarti pukul 2 lebih 45 atau pukul 3 kurang 15 menit. Ya, ada yang menjawab selain C di sini? Boleh angkat tangannya? Tidak ada ya, semua menjawab C ya. Geoffrey, jawab apa tadi? B. B. Katrisa jawab apa? C, Pak, kepencet. Kepencet? Loh, kok yang Belvania juga jawab B. Oke, tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini nggak bisa balik lagi soalnya. Nanti kita coba lihat lagi aja deh. Soal yang kedua. Nah, ini termasuk soal yang perlu logika ya. Sebagian besar bilangan pada skala ini hilang. Most of the numbers on this scale are missing. Ini 44. Kosong, semuanya ada, hanya ada huruf P. Dan di sini adalah 62. Dengan berasumsi bahwa skala itu adalah sama, maka yang sesuai untuk titik P adalah titik-titik. Nah, ini P-nya berapa? Assuming that the scale is uniform, the point P corresponds to a reading of. Nah, ini P-nya apa ini? Kira-kira. Pilihannya A 47, B 48, C 50, D 52.
Coba kalian mungkin dihitung atau dilihat atau diterawang atau diapain terserah, yang penting kira-kira jawabannya apa. Bapak beri waktu dulu deh, mungkin kalian mau berhitung dulu atau mungkin mau semedi dulu, tapi jangan terlalu lama ya. Mau bertapa dulu. Di situ di depannya 44, di belakangnya 62. Oke, sudah selesai semua. Siapa yang menjawab? Oke, turunkan dulu tangannya. Jeremy, sudah? Sudah. Oke, semua turunkan tangannya. Siapa yang jawab A? 47. Enggak ada? Oke, siapa yang jawab B? 48. Tidak ada? Oke, siapa yang jawab C? 50. Oke. Okay. Siapa yang jawab D? 52. Yang D? Oke, okay, Belvania. Belvania jawabnya yang D ya. Kita lihat. Ini 44, ini 62. Sebenarnya caranya mudah. Kita menghitung jarak jumlah angka deh. Jarak angka dari 44 ke 62. Caranya adalah dengan dikurangi ya. 62 dikurangi 44. Hasilnya adalah oke. 62 dikurangi 44. Sebentar. Hasilnya adalah berapa? 18. Betul, 18 ya. Nah, dari 44 ke 62 ini kan jaraknya 18. Lalu ada berapa langkah dari 44 ke 62 ini? 1, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 langkah. Jaraknya 18. Maka caranya adalah 18 dibagi 9. Maka kita dapat jarak setiap interval ini. 18 bagi 9 berapa? 18 bagi 9 adalah 2. Maka, 2. Betul. Jarak atau interval dari masing-masing titik ini adalah 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Itu dasarnya. Kalau mulai dari 44, tinggal tambahkan saja. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya sampai ke sini pasti jadi 62. Maka, untuk P adalah 44 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. 44, 46, 48, 50. Jadi jawabannya adalah C, ya. Maka ini pembahasannya. Nah, jadi terdapat 9 pembagian yang ditunjukkan dalam skala. Nah, di sini ada 9. Jumlahnya ini 18 ya, 18 bagi 9 sama dengan 2. Oke, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Lanjut soal ketiga. Tanpa harus mengalikan 25 dikali 84, Brendan menghitung 100 kali 84. Instead of multiplying 25 cross 84, Brandon calculated 100 cross 84. Ini bahasa Inggrisnya. Dari hasil ini, apa yang dapat ia lakukan untuk memperoleh jawaban yang benar? Caranya, ini hanya diminta cara saja, tidak diminta untuk ngitung ya. From the result, what can he do to get the correct answer? Pilihannya adalah, apakah dengan membagi 4, apakah dengan mengalikan dengan 4, mengurangi dengan 75, atau menambahkan dengan 75, atau membagi dengan 1/4. Nih, coba dilihat lagi soalnya. Ini hanya diminta untuk menemukan cara.
Ya, kan disuruh ngitung. Kalau mau mencari hasil dari 25 kali 84 tanpa berhitung, cara paling mudah adalah udah aja 100 kali 84. Habis itu diapain lagi nih supaya kita tahu hasil 25 dengan 84 dari hasil 100 kali 84 itu? Apakah dibagi 4 atau B dikali 4 atau C dikurangi 75, D ditambah 75 atau E dibagi dengan 1 per 4? Ini nggak perlu dikalikan. Kalau mau mencari hasil ini, dikali ini, kita bisa menghitung ini aja dulu. Hitung aja ini yang gampang. 100 kali 84 sama dengan 8.400. Itu kalau 100. Kalau 25 kali 84, berarti kira-kira diapain ya hasil ini? Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, yang lainnya. Ini baru tiga nih yang sudah selesai. Langsung aja deh, Bapak minta Geoffrey, jawabanmu apa? A. Geoffrey A. Matthew? Matthew apa? Kok bisa tahu? Kan belum buka mic-nya. Kan Bapak bisa membaca gerak bibirnya Geoffrey. Pilihannya A, B, C, D itu udah kelihatan. A. Oke, Matthew A, Calvin, A, Belvania, A. A. Oke, sebagian besar memilih A dan jawaban yang betulnya adalah memang A. Di sini yang kuncinya adalah 25 dan 100. Ini sama-sama dikali 4 ya. Sama-sama dikali 84. Ini kali 84, ini kali 84. Ini 25, ini 100. Maka kalau mau mencari ini, yang mudah itu kita cari dulu 100-nya, baru dibagi 4. Setelah dibagi 4, baru kita tahu hasil dari 25 kali 84. Jadi, 8.400 dibagi 4 sama dengan 4.100. Artinya, 25 kali 84 sama dengan 4.100. Kalau tidak percaya, silakan kalian potret. Kalau percaya, syukur. Berarti tidak perlu dikotret. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini. Betul ya jawabannya A, dengan membaginya dengan 4, divide by 4. Pembahasannya, Brendan menghitung 100 kali 84 yang merupakan 4 kali 25 kali 84. Jadi 100 itu adalah 4 kali 25. Maka kemudian dia mengalikannya dengan 4 tambahan. Untuk memperoleh jawaban yang benar, ia harus membaginya dengan 4. Ini agak pusing ya kalau lihat membaca tulisan ini doang. Tapi intinya kalian sudah tahu lah ya caranya bagaimana. Oke, ini pertanyaan ke tadi pertanyaan nomor 3 ya. Sekarang pertanyaan nomor 4. Sebuah mobil berjalan pada kecepatan 80 km per jam. A car travels at 80 km per hour. Seberapa jauhkah perjalanannya dalam waktu 75 menit? How far does it travel in 75 minutes? Apakah 60 km, 80 km, 100 km, atau 120 km? Jadi dalam 1 jam, mobil itu bisa mencapai 80 km. Berapa kilometer yang bisa ditempuh dalam waktu 75 menit? Cara mudahnya adalah 75 menitnya itu dipisahkan dulu, bagi dua. Satu jam dan sisanya adalah berapa menit itu? 15. Nah, itu kata kuncinya dari situ aja. Kalau satu jam 80 kilometer, kalau 15 menit berapa? Wah, Geoffrey hebat nih, nggak di kotret ya, Geoffrey. Dari tadi Bapak, Geoffrey hitungnya cepet tanpa motret.
Oke, Janis. Oke, sudah semua. Maka jawabannya adalah jawabannya berapa? A, B, C, D, E. 100. C. C. 100. 100. 100. Yakin 100? Yakin. Dari mana 100? Coba ada yang bisa bantu jelasin nggak? Dari mana dapat 100? Ini jawabannya berarti ya. Dari mana bisa dapat 100? 75-nya dipisah jadi 60 menit sama 15 menit. Oke, terus? Terus 60 menitnya dapat 80 kilo. Oke, ya 1 jam itu udah jelas ya, 80 kilo yang 15 menitnya. Dari mana tuh? 15 menitnya dapat 20 kilo. Dari mana itu 20 kilo itu? Kok bisa ketemu angka 20 itu dari mana? Karena 15 menit itu seperempat jam. Oke, karena 15 menit itu seperempat jam, maka kalau 1 jamnya 80 menit, maka seperempat jam itu artinya 80 dibagi bagi 4. 4. Betul, Geoffrey. Jadi jawabannya adalah 100. Itu salah satu caranya ya. Salah satu caranya yang disampaikan oleh Geoffrey tadi betul. Jadi 75-nya dibagi 2 dulu nih. 1 jam 60 menit itu udah jelas 80 km, sedangkan sisanya 15 menit. 15 menit ini seperempat jam. Seperempat jam itu berarti 4 1 per 4 bagian dari 80. Nah, kalau 80 seperempatnya adalah 20. Jadi 80 ditambah 20 adalah 100. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau pilihan ganda, caranya kalian bisa pakai cara apapun, asalkan jawabannya itu tepat ya. C jawabannya 75 dan 15 menit. Betul, jawabannya 100. Oke, pertanyaan yang kelima. Nilai dari 987 ditambah 113 dikurangi 1000 adalah dalam 10 detik, Bapak beri waktu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Berapa jawabannya? A, B, C, D, atau E? 100. Calvin? Calvin, berapa? 100. 100. Janis? 100. Matthew? 100. Delvania? 100. Oke, dari mana 100? Ini mudah ya. 987 ditambah 113 ini langsung langsung ketahuan sebenarnya. 3 tambah 7 itu 10. Berarti simpan 1 ke depan. 8 tambah 1, 9 tambah 1, 10. Berarti tulis 0, simpan 1 ke depan. 1 tambah 9, 10 tambah ini 11. Jadi 1100 dikurangi 1000. Jawabannya adalah 100. Oke, semudah itu. Ya, gimana? Maaf, mau tanya. Ya, boleh. Print tryout. Saya boleh minta print tryoutnya nggak? Print outnya? Mau lagi. Oh, ini sebenarnya ini kan berupa website. Nanti Geoffrey bisa masuk saja ke websitenya. Ini juga Bapak menggunakan yang free ya. Yang free, yang alamat websitenya ada di situ. Kalau misalnya free, tadi yang Bapak sampaikan di sini soalnya sebenarnya ada 100. Tapi karena kita menggunakan free, jadi hanya di, Anda hanya bisa menjawab 5 dari 100 soal. Untuk bisa menjawab semua soal tryout, silakan lakukan registrasi. Biasanya kalau udah registrasi itu harus ada pembayaran paling tidak, atau harus daftar dulu. Nah, ini Bapak tadi karena hanya untuk uji coba dulu, Bapak mau melihat dulu 5 soal dulu aja. Nanti Geoffrey atau anak-anak yang lain bisa lihat websitenya, sudah Bapak linknya ada di kolom chat ya. Kalau mau coba sendiri juga silahkan. Oke? Yang sekarang kita lagi pelajarin levelnya yang mana? Ini oke, kita kembali. Kalau dari depan, kamu misalnya di sini ada kelompok soal nih. Bapak mencoba tadi membuka bank soal SD, kemudian Olimpiade Matematika SD. Nah,
Ini, tadi kita sudah mencoba yang bagian satu, mode belajar. Jadi, ada mulai tryout, ada mode belajar. Kalau mulai tryout itu, kita mengerjakan soal, kemudian nanti tidak ada pembahasannya, nanti keluar jawabannya itu. Jadi, kayak ulangan. Ngerjain, 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 nanti di akhir akan ketahuan betulnya berapa, salahnya berapa. Kalau mode belajar itu kayak tadi ada pembahasannya. Jadi, ada soal, kalian menjawab, ceklek dipilih, kemudian berikutnya pembahasan. Ini adalah caranya gini 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 gini. Ini yang Bapak tahu dari website ini ya. Ini juga Bapak belum lama baru nyoba. Jadi masih kita menggunakan yang free-free dulu aja. Kita coba yang ini lagi deh, satu bagian lagi yang bagian 3. Yang ini. Kita pakai mode belajar saja supaya ada penjelasannya. Nah, kalau di mode belajar ini ada tampilkan pembahasan. Kalau di mode yang tryout itu langsung ke soal berikutnya. Gitu. Oke, kita lihat. Yang pertama, bagian persegi kertas, bagian persegi kertas dilipat setengahnya sepanjang diagonal. Dua segitiga yang dihasilkan adalah 50 cm persegi. Berapa sentimeterkah keliling persegi aslinya? Bagian persegi kertas dilipat setengahnya sepanjang diagonal. Luas segitiga yang dihasilkan adalah 50 meter persegi. Berapa sentimeterkah keliling persegi aslinya? Jadi persegi, kemudian dilipat diagonal. Diagonal itu berarti sudut kanan atas ke kiri bawah, ya. Jadi miring. Kalau diagonal itu, kalau vertikal itu atas ke bawah lurus. Kalau horizontal itu kiri ke kanan. Kalau diagonal itu yang miringnya, 45 derajat. Jadi persegi, kemudian dilipat dua. Nah, segitiganya itu luasnya 50 cm persegi. Pertanyaannya, berapakah keliling persegi tersebut? Ada yang sudah dapat jawabannya? Persegi, ini ya, lalu dilipat secara diagonal. Luas segitiganya ini adalah 50 cm persegi. Yang ditanyakannya adalah kelilingnya sama dengan berapa. Ada yang sudah tahu jawabannya? Berapa? Jeffrey, berapa? Langsung aja deh. Jeffrey, jawabannya berapa? 40. 40, dari mana? Johannes Calvin berapa? Luas segitiga 40. Oke, sama. Kalau yang Jeffrey dulu deh, dari mana 40? Luas segitiga itu A kali T bagi 2. Terus? Terus dimasukin angkanya 50 sama dengan A kali T bagi 2. Terus? Terus dibalik. Apa yang dibalik? Ini dulu. 2. 2. Gimana? 2 kali 50 sama dengan A kali T. Ya, terus
Ini jadi 100 sama dengan A kali T. Terus A dan T jadi akar 100. A dan T-nya oke. Akar ini jadi gimana ya? A kali T sama dengan akar 100 gitu. Dan T. Gitu? Kalau Calvin gimana? Dari mana dapat 40 juga katanya? Luas persegi itu 2 kali luas segitiga. Oke. Karena ini sama ya. Jadi 50. Ini kan 50 ya. Berarti yang ininya juga sama gitu. Iya. Oke, jadi luasnya sama dengan 100. 100. Lalu sisinya 10 cm. Kalau luasnya 100, luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Kalau luasnya 100, berarti sisinya adalah 10 cm. Kalau sudah diketahui sisinya 10 cm, mencari kelilingnya gampang kan? Iya. Rumus mencari keliling adalah 4 kali 4 sisi. Kali, betul? Ya. Maka jadi, jawabannya adalah 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Oke. Lalu kalau kita lihat pada soal yang tadi, kita kembali ke tryout-nya. Berarti jawabannya adalah 40 yang C ya. Apakah betul hitungan dengan pembahasannya? Salah kok malah Kak. Bapak ngeklik yang C, kenapa keluarnya A? Ah, enggak benar. Luasnya itu setengah kali sisi. 50 itu sama dengan setengah kali sisi. Sisi-sisi sama dengan 50 kali 2. Sisi-sisi sama dengan 100. Sisi sama dengan akar kuadrat dari 100 sama dengan 10 cm. Ini kalau menggunakan rumus. Ya, jadi jawabannya sama aja. Hasil akhirnya menjadi 40. Kalau yang tadi Bapak jelaskan itu lebih ke penggunaan logika berpikir ya. Jadi logika berpikir matematika. Kalau menggunakan rumus memang seperti ini jadinya. Ya, karena kita harus bisa memanfaatkan ukuran sisi yang ada, kemudian ukuran luas, ukuran pokoknya angka-angka yang ada di situ. Secara teoritis, secara rumus cara ini memang betul. Tetapi dalam matematika itu ada istilah banyak jalan menuju Roma. Jadi ada banyak cara untuk mendapatkan satu jawaban. Bapak sudah pernah bilang, syaratnya adalah satu. Rumus atau cara tersebut relevan untuk berbagai jenis soal. Yang sejenis, maksudnya berbagai macam soal yang sejenis. Jadi intinya, matematika itu bisa ada banyak cara, tetapi harus diuji coba dulu. Apakah cara tersebut bisa dipakai untuk soal sejenis tapi beda angka atau tidak? Ya. Oke, biar nggak makin pusing. Bapak juga pusing nih akhirnya. Kita lanjut saja ke soal nomor 2. Panjang masing-masing rusuk sebuah kubus. Nah, ini kalian belum belajar ya? Sudah belajar bangun ruang belum sebelumnya? Belum. Jadi dalam matematika itu ada bangun datar, ada bangun ruang. Kalau bangun datar itu 2 dimensi, persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, lingkaran dan lain-lain. Sedangkan kalau bangun datar 3 dimensi itu kayak kubus, kerucut, balok, kerucut, betul, tabung. Nah, kayak gitu ya. Nah, dalam matematika garis-garis pada bangun datar 3 dimensi atau bangun ruang, namanya bangun ruang, itu disebutnya rusuk. Kalau dalam bangun datar disebutnya sisi ya. Tapi kalau dalam bangun ruang ini sebenarnya materi kelas 5. Di kelas 5 nanti kalian akan belajar tentang bangun ruang. Pada masing-masing rusuk sebuah kubus dinaikkan sebesar 50% dengan demikian. Berapa persenkah kenaikan luas permukaannya? Oke. Kita bantu gini. Jadi masing-masing rusuk dinaikkan 50%.
Dengan demikian, berapa persenkah kenaikan luas permukaan? Ini agak, karena belum dibahas, jadi supaya tidak terlalu bikin pusing, nanti kita skip aja deh ya. Ini materi kelas 5, tapi ini harus kalian tahu juga, supaya ada bedanya kalau kalian yang ikut MIPA dan yang tidak. Oke, sebentar. Bapak ganti dulu share-nya menjadi papan tulis. Kalau ini kan persegi, kalau kubus itu ada seperti ini. Nah, kalau kubus itu semua sisinya sama ya. Ini bidang bidang sisi area sisi namanya. Kalau balok itu yang persegi panjang. Kalau ini namanya balok. Jadi bedanya itu. Bapak gambar cepat saja, jadi sudah rapi. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang ini. Tadi dalam soal tadi, ini rusuk namanya. Rusuk. Kalau dalam bangun datar, itu disebutnya sisi. Kalau dalam bangun ruang, ini disebutnya rusuk. Ya, bangun ruang dikatakan bangun karena ada ruangan di dalamnya. Ibaratnya ada area kosong ya. Ini kalau dalam bangun ruang disebutnya ada volumenya. Kalau dalam persegi atau bangun datar disebutnya luas. Kalau di bangun ruang namanya luas permukaan. Jadi kalau kita menghitung luas depan, luas belakang, luas atas, luas bawah, luas kiri, luas kanan, itu disebutnya luas permukaan. Nah, maka tadi dalam soal ditanyakan, apabila rusuknya ini dinaikkan 50% setengahnya, jadi kalau misalnya rusuknya awalnya 10 cm, kita naikkan setengahnya lagi menjadi berapa? Kalau 10 dinaikkan 50% jadi 15 ya. Nah, kalau rusuknya dinaikkan 50%, berapa persenkah kenaikan luas permukaannya? Ini semuanya berapa? Nah, kalau tadi 10, oke, sisi kali 6. Gitu, Frey. Frey lagi, Geoffrey. Jadi sisi kali sisi itu adalah untuk luas satu permukaan ini ya. Yang depan saja itu sisi kali sisi. Bangun datar, bangun ruang kubus itu punya 6 sisi depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Maka sisi kali sisinya dikali 6. Ya, jadi 6 kali luas sisi, salah satu sisinya. Maka kalau ininya 10, rusuknya 10, R kali R ini harusnya. Namanya rusuk ya kalau dalam bangun datar. Jadi 10 kali 10 kali 6. 10 kali 10 itu 100. Kali 6 itu sama dengan 600 ya. Oke, kalau ininya 10 cm, maka luas permukaannya adalah 600. Kalau ininya kita naikkan jadi 15, maka menjadi 15 kali 15 kali 6. 15 kali 15 berapa? Bisa hitung cepat nggak? 150 dikali 75. 225. Dikali 6 berapa? 1200 ditambah 150. 1350 itu 225 kali 6. 0, 3, 18, 19, 12. 12, 13, 14, 15. Ya, betul. 1350. Nah, luas permukaan ini ya. Dari 600 ke 1350 itu naiknya berapa persen? Berapa kali lipat? Jadi 600 kalau dikali 2 itu saja udah 1200. Berarti sisanya adalah 150. Jadi harus 225
Jawabannya harusnya. Oke, kita coba kembali ke soal. Semoga kalian semakin pusing. Kalau pusing berarti berpikir. Nah, ini ada 225 ada di sini ya. Apakah betul 225 jawabannya? Ya, betul. Nah, ini. Ah, pusing, makin pusing. Yang ini abaikan aja. Tapi kalian kalau misalnya tadi mengikuti yang penjelasan Bapak dan ngerti di situ aja udah bagus. Tapi kalau nggak ngerti nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Nanti dalam soal berikutnya akan kita coba bahas ulang. Ya. Ada yang ngerti nggak cara yang tadi Bapak jelasin, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Karena ini memang belum bahasannya kalian. Artinya materi di kelas 4 memang belum ada. Jadi kalau memang belum mengerti, di pertemuan ekstra matematika berikutnya mungkin akan kita coba bahas. Tapi kalau sudah mengerti, berarti bagus. Itu bisa jadi tambahan materi untuk kamu. Jadi kita skip aja ya, biar nggak makin pusing. Sebuah jaket harganya $50. Harga itu naik sebesar 20% dan setelah ditempatkan di rak selama 2 bulan, harganya berkurang 20%. Berapakah harga terakhir jaket itu? Tambah. Jaket harganya 50. Hari ini naik 1%. Dan setelah ditempatkan di rak selama 2 bulan, harganya berkurang 20%. Oke. Okay. Harga naik 50%. Harga naik 50%. Harga naik 50%. Kita lihat. Enggak, enggak. Ini 20% dulu, 50%. Harga naik 50%. 20% itu, setelah naik 50%. 50%. Oke. Ini harga naik 50%. Harga naik 50%. Nih, harga jaket itu $50. Ya. Itu kemudian harganya naik 20%. 20% ini kalau kita ubah ke dalam pecahan menjadi 20 per 100. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Artinya $50 ini dipotong 1 per 5. Emang 1 per 5 itu berapa? 1 per 5 dari 50 adalah 50 dikali 1 per 5 sama dengan 50 bagi 5, 10, 10 kali 1, 10, 10. Jadi, kalau $50 dikurangi 2%, itu jadinya ke sini ya. Jadi, sama dengan 50, ditambah, sorry, karena naik. Jadi, $50 ditambah $10 sama dengan $60. Oke, harga jaketnya udah naik nih, 20% ya. Jadi $60. Ternyata nggak laku-laku tuh jaket. Udah turunin lagi deh 20%. Sama nih, kayak gini lagi. Tapi diturunin 20%. 20% itu sama dengan 1 per 5. 1 per 5 dari 60. 60 kali 1 per 5 sama dengan 60 dibagi 5 itu 12. 12 kali 1, 12. Kalau tadi 10 itu naik, ini dinaikkan 20%. Jadi ditambah 10. Kalau ini turun, turunnya 20%. 20% dari 60 adalah 12. Maka $60 dikurangi $12 sama dengan $48. Oke, ngerti sampai di sini? Ngerti atau bingung? Bingung ya? Ngerti ya? Jadi jawabannya adalah C. Coba kita lihat pembahasan dalam soal ini. Jawaban yang benar adalah C. Jadi karena naik 20, maka harga jaketnya jadi 60, kan? Kemudian diturunkan lagi 20% dari 60. 12, 48. Ya? Kalau gini caranya benar gak? Gimana? Dibacakan aja coba.
Bentar. 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 Gimana coba yang Jeffrey caranya gimana? 20% itu 20 per 100. Ya. Kali 50 sama ya. Dengan 10 sama dengan 50 tambah 10 sama dengan 60. Oke, sebentar. Ini jangan sama dengan ya. Ininya karena beda. Beda beda kasus, beda kalimat matematika. Ini 10 tanda itu patah. Ya. 10 itu adalah konversi atau perubahan dari 20%. Betul ya? 20% itu 10 dolar. Nah, ini bedakan ya. Caranya betul, tapi hanya bedakan saja. 10-nya ini kan jadi pindah ke sini. Maka, jadi harusnya di sini. Maka 50 jadi, ditambah 10 sama dengan pakai tanda panah, Pak. Ya, berarti tadi bacakannya jangan sama dengan ya. Oke, lanjut. Seperti ini sudah betul. Lalu turun harga lagi yang 20% itu 20 per 100 dikali 60 sama dengan 12. Tanda panah 60 kurang 12 sama dengan 48. Iya betul, sama ya. Sebenarnya ini sama dengan yang tadi Bapak jelaskan. 20 per 100 itu kalau disederhanakan kan menjadi 1 per 5. Ya ini sama. Jadi hanya masalah ini doang. Kalau Geoffrey itu coret-coret Pak nolnya. Ya betul. Ini kan kalau sudah dicoret misalnya ini dulu nih coret. Habis itu ini bisa nih ini dan ini. Ketemunya 2 per 1 kali 5 jadinya kan 5 kali 2 10, 10 bagi 1 2 10. Kali 5. Iya, 2 kali 5 dengan 5 kali 2 sama aja. Ya enggak? 2 kali 5 atau 5 kali 2 ini bisa dibolak-balik. Hasilnya dibagi penyebut. Gitu kan? Jadi tinggal 2 kali 5 aja, jangan 10 hasilnya. Ini juga sama. Ini dicoret dengan ini dicoret dengan ini. Hasilnya 6 kali 2 jadi 12. Betul, Geoffrey. Cara seperti itu juga betul. Jadi boleh berbagai cara ya. Kita coba cek satu lagi deh. Ini soalnya baru nomor 3 sebenarnya. Sebuah kotak memuat 36 kubus berwarna merah muda. Oke, ini agak rumit karena hubungannya ada kubus, ada volume lagi nantinya. Kita coba skip aja. Yang terakhir aja. Mana bilangan berikut yang merupakan bilangan bulat? Memuat angka 5, bisa dibagi 3, dan terletak antara 12 kuadrat dan 13 kuadrat. Ayo. Syaratnya ini. Bilangan bulat. Bulat itu berarti 0 sampai berapapun itu. Harus ada angka 5-nya. Dan bisa dibagi 3. Maka pilihannya adalah yang BC nggak mungkin. Karena nggak ada 5-nya. Pilihannya adalah A, D, E. Kira-kira yang mana? Ini juga ada rumus cepatnya sebenarnya. Kata kuncinya adalah pada 12 kuadrat dan 13 kuadrat. 13 kuadrat itu berapa? Iya, 13 kuadrat ini. Berarti kan 13 kali 13 sama dengan berapa? 169, Pak. 169. Jawabannya 165, Pak. Ya, kalau 12 kuadrat berarti kan 144. Iya kan? Pilihannya mengerucut lagi tuh hanya D dan E.
Ntar. Gini. Tadi 13 kuadrat berapa? 169 ya. 169. Berarti yang ini sudah pasti tidak. Karena lebih dari 169, lebih dari 13 kuadrat. Pilihannya tinggal A dan D. Kalau 12 kuadrat berapa? 144. Ini juga tidak mungkin. Karena harus lebih dari 144. Maka yang ada 5-nya lebih dari 144 kurang dari 169, jawabannya adalah ini. Itu kata kuncinya. Jadi makanya tadi Bapak bilang, sebenarnya ini kuncinya ada di 12 kuadrat dan 13 kuadrat. Itu dulu, hitung 12 kuadrat, 13 kuadrat. Yang angka-angka yang di tengah itu, yang ada di tengah itu, harus memenuhi syarat berikutnya, yaitu harus ada angka 5-nya. Yang ada angka 5-nya berarti kan cuma 165, udah selesai di situ. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi. Tidak harus ngitung yang banyak. Ya, maka jawabannya adalah 165. Kita lihat pembahasannya seperti apa. Jika 12 kuadrat, nah kan 144 dan 13 kuadrat, kita dapat segera mengeliminir 105 dan 175. Mengeliminir itu mengeliminasi, mengeluarkan dari pilihan. Oke, tidak masuk ke dalam pilihan lagi. Jadi 105 dan 105 otomatis tidak kita pilih. Jika 156 adalah bilangan genap, maka bilangan itu juga bisa dieliminir. Ini kita keluarin, ya, karena syaratnya adalah memuat angka 5. Dan bisa dibagi 3. Ini bisa dibagi 3. Maka bilangan itu bisa. Nah, satu-satunya calon peluang yang tersisa adalah 165. Dan ini dengan mudah dapat diperiksa sehingga ini memenuhi persyaratan. Nah, jadi langsung aja ketika tinggal tersisa 1, syarat-syarat ininya bisa kita masukkan. Oh, ada kalimatnya? Ya. Bilangan bulat? Ya. Bisa dibagi 3? Oh, ya. 53 jadinya ya jawabannya, dan terletak di antara 12 dan 13 kuadrat. Oke, berarti jawabannya sudah terjawab. Oke, hanya bisa 5 soal, jadi tidak bisa kita lanjutkan lagi. Baik, sudah sampai di sini. Kita sudah membahas 9 soal, yang tadi 1 soal karena di luar pembahasan kita. Tetapi setidaknya dengan 9 soal tadi, Bapak berharap ada tambahan ilmu yang kalian dapatkan. Baik itu cara mengerjakan atau lebih kepada gini deh. Matematika itu bukan hanya sebatas kalian mengerjakan soal. Tetapi bagaimana kalian memecahkan masalah. Kita belajar matematika itu artinya mencari masalah, betul. Karena dalam matematika itu pasti akan ditemukan ada masalah. Maka munculnya rumus, munculnya cara itu karena bertujuan untuk memecahkan masalah. Jadi, jangan berpatokan ke rumus. Ya, tapi berpatokan ke penggunaan logika kita. Kita baca soalnya, kemudian menurut kita, oh ini harus dikali, oh ini harus dibagi, oh ini harus ditambah. Maka dari situlah kalian bisa mulai mengembangkan. Baru rumus itu sebenarnya lebih ke panduan untuk mempermudah. Ya, tapi kalau kalian memang bisa menemukan rumus sendiri, yang penting bisa relevan dengan jenis-jenis soal seperti itu juga bisa digunakan. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau bertanya boleh, silahkan. Tidak ada? Terus bagaimana perasaan hari ini? Apakah pusing, stres? Atau biasa aja? Atau semangat? Atau bagaimana? Dengan pusing. Pusing. Pusing, terus? Pusing. Ada yang pusing, ada yang nambah apa, Jeffrey? Pusing yang bangun ruang, Pak. Pusing yang bangun ruang. Ya, betul memang. Kalian biasa baru belajar aja bangun datar ya, tapi kamu Bapak sudah memberikan soal bangun ruang hari ini. Memang itu untuk yang sekarang semester 2 kelas 5 memang sedang membahas itu. Tapi ingat mungkin siapa ya? Oh, di sini enggak ada. Noel kemarin ikutan sempat ikutan lomba matematika. Itu soalnya bahkan sampai soal kelas 6 loh. Jadi tidak terbatas ke yang kita jadi, bahas kelas aja. Kita juga lagi belajar tentang ini, Pak. Iya. Ya, jadi memang kalau memang kalian berminat untuk belajar matematika, kalian mau ikutan lomba-lomba matematika, olimpiade atau apapun itu, kalian harus membuka diri kalian untuk belajar 1-2 langkah lebih maju daripada teman-teman kalian yang lain. Kalau yang lain belajar materi kelas 4,
kamu harus lebih cepat menguasai materi kelas 4 supaya bisa nyicil atau narik materi kelas 5 ke sekarang. Jadi kuncinya materi yang di kelas, yang kelas 4, kalian harus lebih cepat dari yang lain memahaminya. Oke? Itu kuncinya, itu saja. Selebihnya dibawa enjoy aja, nggak usah dibikin stres. Dipikir iya, tapi jangan dibikin stres. Ya, yang penting kalian bisa menikmati prosesnya, kemudian kembangkan terus, berlatih terus, dan matematika itu juga sama seperti kita belajar menulis, menggambar, dan lain-lain. Akan terbiasa, akan terlatih kalau kita banyak berlatih, banyak latihan soal. Silakan cari dimanapun itu, pasti banyak. Asal jangan cari jalan pintasnya ya. Kalau mau mengerjakan soal latihan, ya kalian harus ngitung sendiri. Oke, dari Bapak itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. See you next time. Bye bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat belajar, selamat beristirahat.